Sedang asik bermain pasir, empat wisatawan terseret ombak di pantai Karang Panganten, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Empat wisatawan ini meliputi Dias berusia 7 tahun, warga kampung Mekartani, Desa Cikangkung, Azik 7 tahun, warga Cikalapa, Desa Cikangkung, Nindi 10 tahun, dan Indra 40 tahun, warga Kabupaten Bogor. Korban bernama Nindi dan Indra berhasil diselamatkan warga setempat, namun naas Dias dan Azik tidak terselamatkan. Tim SAR gabungan yang meliputi Polsek Ciracap, Koramil Surade, Rapi Satpol PP, Camat Ciracap Pol Airud, Sarda, BPBD, dan relawan kini melakukan pencarian. Pada saat kita kerja PAM Pantai di Cibuaya, dapat laporan dari masyarakat, langsung menuju TKP ke Karang Panganten, yang kecelakaan 4 orang. Dua orang belum diketemukan, dua orang selamat. Jenis kelamin laki-laki, nama Dias bin Jelani, usia 8 tahun, sama Rejik bin Sumardi, 7 tahun. Untuk saat ini pencarian lewat darat saja apa gimana, Pak? Untuk saat ini pencarian dilaksanakan oleh gabungan Rapi dan warga Ujung Genteng melalui kapal Cengkreng. Dari Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian mengabarkan untuk Dinamika.